Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ada di Kikil Dautah Magetan, ya. Olahan kaki sapi atau kaki kambing yang biasa disebut dengan kikil merupakan salah satu kuliner khas Indonesia yang banyak diminati. Biasanya kikil dipadukan dengan rempah-rempah khas Indonesia hingga menjadi olahan yang nikmat dan kaya rasa. Salah satu olahan kikil legendaris bisa dijumpai di Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Sesuai dengan desanya, kuliner ini dikenal dengan nama Lontong Kikil Dautah. Lokasi kuliner legendaris ini tidak jauh dari pusat kota Magetan. Jaraknya hanya sekitar 2 km di sebelah selatan alun-alun kota. Untuk lebih detailnya bisa lihat map, pasti ada, ya. Warung Lontong Kikil Dautah ini menyediakan menu lontong kikil sapi dan kikil kambing dengan cita rasa khas, ya. Selain cita rasa yang khas, kikil di warung tersebut juga dimasak menggunakan cara tradisional, yaitu memakai kayu bakar di atas pawon. Jadi asapnya bisa tercium, ya. Yang kental, kuahnya yang kental dan pedas beraroma khas yang semerbak, membuat siapapun yang menciumnya aroma tersebut tergugah selera makannya. Harganya sekitar 16.000, ya, cukup murah, cukup tidak menguras kantong, dan sangat lontong kikil Dautah ini ada sejak 1998. Sudah lama, ya, ya. Terima kasih, gitu aja. Ini adalah warungnya. Assalamualaikum.